Laga PSIS versus Dewa United resmi di Stadion Mos Subroto. PSIS Semarang dijadwalkan akan melawan Dewa United pada lanjutan Liga 1 Indonesia Jumat, tanggal 23 Februari tahun 2024. Rencananya, pertandingan PSIS versus Dewa United tersebut akan berlangsung di Stadion Mos Subroto Magelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, pihak panpel PSIS sebagai tuan rumah belum mendapatkan rekomendasi. Rekomendasi tersebut dari pihak kepolisian setempat untuk menggelar pertandingan Liga 1 Indonesia di Stadion Mos Subroto Magelang. Kabar tersebut disampaikan pihak manajemen melalui akun Instagram resmi klub, pada Kamis sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pengumuman, panpel PSIS Semarang hingga saat ini masih menunggu rekom dari kepolisian terkait pertandingan menghadapi Dewa United. Mohon doa agar rekom pertandingan segera rilis. Terima kasih. Terbaru, pihak manajemen PSIS kembali mengumumkan hasil rekomendasi Polres Magelang. Sesuai rekomendasi dari Polres Magelang Kota, pertandingan PSIS Semarang versus Dewa United FC dapat disaksikan terbatas dengan kapasitas 5.000 penonton. Tribun Selatan belum dapat digunakan dikarenakan masih terdapat material renovasi, jadi panpel PSIS hanya dapat menjual tiket Tribun Barat dan Timur. Alhamdulillah, berkat doa panjenengan sekalian laga PSIS Semarang versus Dewa United FC dapat digelar dengan beberapa catatan sebagai berikut. Informasi mengenai tiket pertandingan akan segera kami bagikan setelah postingan ini. Stay tune di Rukan Magelang, tulis akun resmi klub.